kejuaraan internasional paragliding Asian World Championship yang diadakan di Dubai. Jadi sudah banyak atlet-atlet yang dari luar negeri, atlet mancanegara yang sudah datang di sini dari Serbia, dari Jepang, dari Korea, dan dari negara-negara yang lain juga sudah pernah ikut bertanding di tempat kita tempat. Kalau dari wisatawan mancanegara sendiri, Pak, apakah sudah pernah ke sini, Pak? Sudah banyak. Sudah banyak ya? Banyak, dari semua mancanegara. Termasuk yang paling banyak itu adalah turis Cina yang pernah datang ke sini untuk bermain para layang. Kalau dari Bapak sendiri yang menawarkan di sini, ya, apa aja, Pak? Misalnya ada kan yang tandem gitu atau ya, yang menarik wisata itu dari turis-turis? Pak, untuk merasakan sensasi terbang para layang ditandem oleh pilot-pilot yang sudah berkompeten dan jelas dengan keindahan alam yang bisa kita lihat sendiri, dan laut dan pulau-pulau yang ada di Sulawesi Utara ini. Harapan Bapak untuk pemerintah kota setempat gimana, Pak? Harapan saya sebagai pilot tandem, mari kita lebih tingkatkan lagi wisata khususnya di Sulawesi Utara agar kita bisa dapat melihat juga pendapatan daerah kita naik itu, dan anak-anak seperti tandem master yang ada di sini bisa kita gunakan untuk wisata para layang. Kalau untuk pemula sendiri, Pak, apakah ada dia punya training dulu? Ya, kalau untuk pemula boleh kita latihan di sini di tempat. Jadi kita bisa mulai dari awal dari ground handling. Setelah itu apabila sudah bagus kita bisa naik first jump di masing. Setelah itu kita bisa menjadi atlet nasional maupun internasional. Oke, terima kasih, Pak.